Welcome back with me and him and him and him, of course. And we are here. Panas coy. Jadi hari ini kita ke desa apa? Pangipuran. Pangipuran. Tadi saya curi-curi footage sedikit. Gue sendiri sejujur-jujurnya gue bingung ini pengen ngapain kita di sini. Tapi mumpung spotnya bagus ya. Oke lah. Jadi kita sekalian cari foto-foto untuk merchandise di Earth Industry di bawah. Ini contoh bajunya. Ada baju-baju baru dan kemungkinan after Lebaran bisa launching produk baru lagi nih buat kalian. Tentunya saksikan terus channel kita. Ini kita liburan juga kita open. Jadi kalian bisa tahu kita ngapain aja sih ini selama liburan. Jadi mohon komen-komen, like juga subscribe-an, ajak teman-teman kalian semua. Sangat membantu ya? Ya, semuanya sangat membantu gitu kan. Jadi ini desa katanya desa tradisionalnya di Bali. Bersejarah. Bersejarah. Ini banyak banget sih kayak apa ya? Rumah pura-pura terus sama kayak rumah penduduk rumah zaman dulunya gitu. Ya tentunya pokoknya saksiin terus aja kita nanti kemana-mananya. Ini panas banget. Aduh. Yaudah kita langsung jalan yuk, ikutin terus. Ini jadi ini jam berapa sekarang, Mike? Satu kurang. Dia perjalanan menempuh sejam setengah ya dari hotel. Ya ini panas banget. Tadi mau di mobil sore nggak staking soalnya. Jadi pada tidur. Aku juga ngantuk banget tadi. Ya ini kita ikutin aja. Ini sebenarnya apa sih, Vin? Tidak tahu. Ini namanya Desa Cenglipuran. Mengli. Cengli untuk liburan. Panglipuran. Oh, beda. Iya. Gitu ya. But not far away from. Yeah.
Kita udah naik, udah turun, capek banget, capek banget. Ya, keringetan semua mukanya. Jadi gimana cara ngikatnya itu, Vin? Gini. Oh, cuman di. Foto dulu. Iya. Masak di dalam. Siap. Siapa? Iya. Jadi kita udah pakai itu. Udah sampai di hutan bambu tadi. Udah. Ini wah jauh juga, sejuk ya benar. Nah, ini panas banget, tapi ini sih lumayan sih. Nih tadi tuh diajarin ngiketnya. Namanya apa ini, Bin? Oh, ikat kepala yang heten. Bukan du apa ini namanya? Bukan. Udang. Kalau di kita sana udang itu puser. Udang. Udel. Wah, itu padahal udel. Kalau ini apa? Ini udel. Kalau di Bali udel. Udel. Udel ya. Puser. Oh, ya. Udel. Bahasa alusnya udel. Kalau ini udang. Kalau di Bandung gudil. Apa hubungannya? Jauh coy. Oke, jadi ini sudah bisa dipanggil sebagai beli. Beli di papaya. Beli papaya. Bener, beli papaya atau beli papaya Vin. Tapi pakai ini rambut kita jadi kesannya kayak Gael nggak sih yang di Street Fighter? Nah, iya betul. Jadi kayak nanas kalau nah, dibilang. Kalau di Indonesia sih kayak film ini apa sih, preman pensiun kali ya? Si boy dah. Preman pensiun apa tukang ojek pengkolan? Kalau pakai ini nih langsung jiwa-jiwa silatnya mau keluar gitu. Tetap jurus ular. Jadi ini lagi nunggu mamanya Alvin. Emang sih, tapi Bali suasananya tuh beda banget. Beda banget. Kok ini kamera deket banget ya? Biar suara jelas begitu. Oke. Jadi suara udah jelas. Suasananya enak. Panas sih panas kalau yang kena matahari. Tapi yang anehnya kalau di dalam rumah anginnya dingin. Dingin banget. Coba sih. Perhatiin. Kalau kena panasnya sih panasnya nyengat banget. Panas. Kalau habis minum ini mengantuknya hilang. Oh, iya. Jadi ya enak lah di sini. Sejuk. Oke, ini Johan sampai tidur. Jadi salah satu asli orang sini, Pak. Asli orang sini. Iya, memang sini. Rumah ya Bapak ini. Oh, gitu. Jadi kalau di Bali suasananya gini apa ya? Cuacanya. Iya.
enak sih ya Pak, maksudnya adem. Bukan semua begini di Bali, enggak. Ini kan kebetulan daerahnya memang begini. Daerahnya memang di daerah sini tuh anginnya sebenarnya dingin ya Pak ya. Iya. Dingin, cuman ya kalau matahari ya apa ya panas. Ya ini jadi di komplek apa ini Pak namanya Pak? Penglipuran. Penglipuran. Jadi ini si Bapak punya souvenir ya Pak ya? Yang cocok Pak, pilih aja dulu. Iya, jadi itu nggak boleh aja belinya, anak pakai foto boleh. Ini banyak sekali souvenir-souvenir khas dari Bali. Keluar paling. Ada lihat, ada di sini aku keluar. Ya udah capek Ben. Kemana Ben? Ya pulang. Ya sini jadi kita langsung pulang atau mau kemana? Sayangnya sih pulang aja ya. Untuk belum ngedit-ngedit. Jadi hari ini yang ngedit Ben ya? Enggak lah, gua ngedit biasa buat video bagi. Gimana kalau Alvin yang ngedit vlog? Kan? Hah? Gimana kalau Alvin yang ngedit vlog? Ya, kalau ini apa? Apa? Kato gua. Jadi kita lihat hari ini edisi editan Alvin untuk vlog yang ini ya. Yang biasa ngedit gua, nanti edisi vlog ini yang edit Alvin. Gimana bedanya? Boleh. Jadi ini si Johan. Ya karena dia mengingat umur, dia menjaga kesehatan di buah. Gua ngedit kayaknya hari ini. Gua nggak ngedit hari ini. Ya ini inget nih. Ini yang diinjak diedit yang ini nih. Gua sama Diki pengen tos-tosan botol lagi. Oh iya. Biasa. Tosan botol. Botolnya pakainya itu apa tadi Bin? Ah? Badak Bali apa? Temulawak. 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 Tadi kita minum temulawak. Ah, badak Bali. Badak. Badak. Badak kuping kepecantelan dik dia cedik yang konon blitzing apa cantelan apa apa tadi ngomong apa dia cantik begitu berapa duit makasih duitnya merah katanya kalau 100 yang sebelah yang dulu kita tahu nggak dia pipinya merah merah layan itu enggak bisa golong anak ini. Ini saya satu. Bisa golong anak ini. Ini kemarin yang bawa Camry ya. Jangan ngomong dulu di vlog lah. Itu kan secret car yang nanti kita bakal kasih tahu kita review apa. Ini video mau upload apa sih? Udah mobil ya. Ya udah aman ya berarti. Aduh enggak tahu ya bingung ya. Hidup kita tuh enggak jauh-jauh dari mobil ya. Ya guys, kita sudah makan. Welcome back with me and him and him. Yang opening tadi Pak. Biar. Ya, jadi ini kita udah makan. Ini kita lihat Alvin makan apa aja. Bisa dijelasin, Vin? Ini tadi ini sate ayam nih. Ini sate ayam. Ini sate ayam. Ini sate Bali. Sate Bali. Gua demen banget ini. Ini datangnya sih khas Bali banget yang tusukannya begini kita Alvin nih. Nah, ini nih. Ini enak banget. Yang enak. Banget. Perfect. Oke. Okay. Nah, jadi terus nasi putih. Kari beef. Terus ini nih corn soup ya. Oke, sup jagung. And then itu dan a cup of coffee. Cup of coffee. Jadi itu. Enak ya. Pisang goreng. Nah, ini paling benar nih si tante makannya pisang goreng sama kopi. Nah, sedap. Ya di sana Om Bunda lagi jadi beli papa. Beli papa. Alias enggak papa. Ada Diki sama si Johan. Lagi ini Johan kan jalan update Instagramnya @johans.88bambang. Jadi dia lagi mau banyak foto. Kebetulan dia pakai baju dari Kartu Industri, ya udah kalian banyakin foto buat dia update. Jadi
followernya nambah. Enggak ada Bambangnya. Oh, enggak ada Bambang. Oh, berarti Arin Suteja namanya. Oh, oke. Okay. Di follow ya Arin titik Suteja 88. Ya, ini jadi suasananya begitu beautiful. Bukan, bukan. Gua pengen interupsi. Bukan. Oh, yang benar adalah yang benar itu adalah Bambang underscore Suteja 88. Oke. Okay. Dari atas. Gimana? Sorry guys. Revisi ulang konferensi pers. Yang betul itu. Jadi ada tim medianya di sini. Mana? Mau ngomongnya. Yang betul. Ini panas ya guys, lihat itu panas. Hari udah mulai naik. Kenyataan nih. Panas banget. Gimana beli? Yang benar adalah Johan S 88. Yeay. Oke, yang benar Johan S 88. Jadi ini suasananya rame lancar ya. Bukan jalan. Oh. Jalan tol. Oh. Ya nanti abis ini kita mau balik ke hotel, mau ngedit buat kalian. Oke. Okay? Jadi stay tune terus. Kita nanti hotel terus. Enggak. Kaki. Yaudah jalan. Kita menyol, men, itu kan kau itu ya.